Eh kucing, yang diikat lehernya. Susu mau aku minum, terus ditumpahin, terus diminum. Eh puput, jadi endus-endus. Rompla bu, rompla, oh, udah. Ini udah di belakang tadi. Salim di depan. Ada Momo, kucing buta, sama Kim, Bang Kim. Nih yang ditaruh orang di depan itu. Kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Katovers. Masih semangat ya untuk kucing-kucing jalanan. Karena kita penyelamat kucing-kucing jalanan yang menderita. Ya walaupun belum semuanya, tapi paling tidak mengurangilah ya beban-beban kucing-kucing jalanan yang menderita. Nah kali ini satu lagi ya, kucing stroke. Aku bilangnya sih stroke karena dia tuh godek-godek ini. Kalau mau bergerak itu kepalanya pasti godek-godek. Dari dulu udah beberapa kali ya aku ngadopsi kucing seperti itu. Dan penyembuhannya itu susah banget. Jadi nanti kita lihat kondisinya. Kalau udah kena saraf kayak gini, aku tuh biasanya ya nggak bawa ke dokter karena udah saraf. Nanti ujung-ujungnya disarankan untuk akupuntur. Biaya akupuntur tau lah berapa ya sekali datang. Paling kita kasih tempat tinggal supaya di sini nggak kekurangan makan, nggak kelaparan, karena kan yang seperti itu. Itu butuh proses. Dulu ada sih kucing yang kita selamatkan kena stroke kayak gitu. Dia namanya Romla. Itu setengah tahun teman-teman baru dia pulih. Itu juga gak sempurna. Masih miring-miring kalau jalan. Nih, si Oran ini stroke juga ya. Jadi pulihnya tuh lama. Ini udah lama di sini masih begitu mulu. Jalan yuk, jalan Yan. Ya Pak. Ini yang kucing dari Priok bukan? Iya, dari mana ya? Oh ya, ada. Nah udah sampai nih. Udah sampai. Kucing setruk ya? Iya. Macet gak Pak di jalan? Macet di bangsan doang. Ini sampai juga. Makasih ya, Pak. Iya, sama. Kim. Anggota baru, Kim. Jadi ketua begitu. Kelemar-kelemar. Bos. 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 Ya tidur. Bos, bos, nyampe, nyampe. Eh bangun. Udah nyampe. Katoper TV, Katoper TV. Yuk. Udah dikasih makan. Udah nyampe Bekasi, iya sayang. Ayo. Oh iya. Sarafnya lemas. Ya, bismillah. Bismillah. Duduk. Kasihan amat kamu. Hah? Makan lagi gak? Udah makan. Wah, pilek parah. Coba lihat. Ini harus diancarin ini. Obat. Minum dulu nih. Kamu perjalanan jauh.
Mul, jangan deket-deket. Mul, lu nggak, lu nggak. Woi. Ah, minum. Minum dulu. Ah. Lagi-lagi. Ah. Biar nggak dehidrasi. Obat-obat. Teman-teman, kasian banget ya. Ini sarafnya udah parah, jadi godek-godeknya soalnya udah nggak bisa berhenti kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau jalan pun nggak bisa jauh jatuh, nggak bisa jauh jatuh. Kasian kalau di jalanan. Pindah tempat dingin, ntar disuapin. Jangan, jangan pada datang. Ntar kita pindahin belakang. Nah ini belum mau makan atau mungkin kenyang ya? Tadi kayak ada bekas makanan sih. Mungkin udah makan di sana. Aku makasih ibunya ya, udah mau ngirim ke sini. Mudah-mudahan ibu sekeluarga rezekinya selalu dilancarkan. Amin. Kalau nggak makan juga ntar disuapin. Ngaso dulu, ngaso. Ini udah dikasih obat ya. Ini biarin kucingnya istirahat. Paling nanti kalau emang nggak mau makan juga, ya kita suapin seperti biasa. Ditunggu ya video berikutnya. Ini biarin kucingnya istirahat dulu. Nanti disambung lagi videonya. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Supaya ke depan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong. Aku Adi pas undur diri. Salam Cat Lovers.